Halo semuanya, welcome back to Bonol Channel guys. Bersama gua Bobin Martin. Ya, kali ini kita akan review dan unboxing drone LSRC K7 Pro. Langsung aja nih guys, kita unboxing ya guys drone-nya. Oke, unboxing drone-nya. Yang pertama kita mendapatkan satu buah drone K7 Pro. Kita buka aja langsung ya guys. Drone ini drone toys harga 500 ribuan nih guys. Kameranya sudah menggunakan motor ya, jadi kita bisa menaikkan dan turunkan drone-nya melalui remote control atau receiver-nya. Dan di atas ini terdapat obstacle avoidance atau sensor anti tabrak ya guys. Dan drone-nya juga memiliki optical flow di bawah ini. Sudah ada optical flow-nya, jadi drone bisa terbang stabil karena ada optical flow-nya ya. Jadi dia diam di tempat stabil. Oke, yang kedua kita mendapatkan satu buah receiver atau remote control. Ini guys, remote controlnya empuk banget. Di sini terdapat holder handphone buat naruh holder handphone. Terus kemudian juga di remote-nya sendiri menggunakan baterai A2 sebanyak 3 buah. Oke, kita pasang kembali, kemudian kita coba nyalakan. Tahan seperti ini powernya. Untuk drone-nya sendiri di sini terdapat tombol trim. Kanan, kiri, atas, bawah. Jadi seandainya drone-nya mengarah terbang ke kanan sendiri, kita bisa tekan tombol ke kiri. Jadi biar menyimbangkan si drone-nya. Oke, lanjut di sini ada tombol untuk menaikkan kamera dan menurunkan kameranya. Lalu di sini terdapat auto take off dan auto landing. Serta di sini tombol untuk anti sensornya untuk menghidupkan dan mematikan. Lanjut di belakangnya, di atasnya terdapat tombol trim atau dia bakal mutar 360 derajat guys. Terus kemudian di sebelah kiri terdapat speed ya, tombol speed. Jadi di sini untuk freestyle 360 derajat. Oke, lanjut kita mendapatkan satu buah baterai. Baterainya kita pasang cara mudah, tekan dimasukin aja di belakang sampai klop, bunyi klop ya. Oke, sudah terpasang. Tahan dua kali untuk menyalain. Oke, drone-nya sudah nyala. Seperti ini penampakannya. Lampunya rame ya. Unyu. Oke, lanjut. Kita matikan dulu. Kemudian kita mendapatkan satu buah USB nih guys. Untuk si menyarger baterainya. Menggunakan konektor JST. Dan USB untuk menyarger baterainya. Lanjut kita mendapatkan 4 buah popler atau baling-baling cadangan serta proguardnya ya untuk pelindung baling-baling, serta di sini ada masjid-masjidan nih atau kubah-kubahan untuk variasi di atas popler-nya. Oke, lanjut kita mendapatkan satu buah obeng juga untuk membongkar popler-nya. Dan kita juga mendapatkan satu buah buku aplikasi nih guys, untuk menghubungkan handphonenya ke kamera si drone-nya menggunakan HF ya aplikasinya, nanti kita download. Dan ini manual book. Oke, manual booknya bahasa Cina. Oh, ada bahasa Inggrisnya juga. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja terbangin performa drone-nya di dalam ruangan. Tetap guys, drone LSRC K7 Pro. Oke guys, drone-nya kita sudah nyalakan. Jangan lupa kita nyalakan remote control-nya. Kita nanti pasang holder-nya nanti ya di outdoor. Oke, kita terima atas bawah. Oh, dia udah koneksi ya. Kita kalibrasi dulu. Belakang seperti ini. Ya, jika sudah kalibrasi seperti ini lagi. Tahan, dikedip-kedip. Udah koneksi. Coba kita auto take off. Wis. Drone-nya sudah optical flow. Sudah ada obstacle avoidance nih, guys. Drone-nya stabil banget diam di tempat. Udah optical flow. Kita coba terbangin ke depan. Untuk pemula disarankan tidak main di dalam ruangan ya. Karena belum ngerti orientasi si drone-nya. Jika drone menghadap ke kita seperti ini, kalau kita dorong ke depan, dia bakal maju. Kalau kita ke kanan, dia melangkah ke kiri. Kalau kita ke kiri, dia melangkah ke kanan. Untuk
obstacle avoidance-nya kita nggak berani nyalain ya, karena dia butuh jarak, pos jaraknya dari si drone sama obstacle-nya. Jadi kemungkinan kita nyalakan nanti di luar, di outdoor kita bakal ngetesnya. Performa terbangnya cukup bagus ya, stabil. Ini kita coba trim dikit, sepertinya drone-nya agak bergerak ke kanan ya. Jadi kita coba ke kiriin, dia stabil, nah seperti itu. Ini agak maju, kita mundurin. Drone-nya sudah optical flow juga nih, stabil. Diam di tempat. Drone-nya mampu terbang selama 15 menitan nih guys. Mantap drone-nya. Stabil banget. Oke. Drone LS RC K7 Pro. Drone toys harga 500 ribuan nih guys. Mantap, stabil banget, sudah ada optical flow dan obstacle avoidance atau anti nabrak ya guys. Speednya kita coba tambah. Mantap. Drone stabil banget. Mantap. Oke. Mantap ya guys drone-nya. Oke, saya rasa cukup. Nanti kita coba terbangin di outdoor. Drone LS RC K7 Pro. Drone toys harga 500 ribu nih guys. Mantap. Mampu terbang 15 menit. Mantap. Langsung aja kita tangkap ya. Kita coba landing. Drone LS RC K7 Pro. Drone toys stabil banget, ada optical flow dan anti nabraknya guys. Mantap. Oke guys, drone LS RC K7 Pro nya kita sudah di luar ya guys. Oke, langsung aja kita coba nyalakan drone nya tahan 2 kali, terus kemudian kita cari nama aplikasinya. Oke, di WiFi kita cek AF bla 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 bla. Oke, kemudian kita buka aplikasinya AF UFO ya. Oke ya, kita start, kemudian terkoneksi ya guys. Oke, langsung kita pasang di remote-nya aja langsung. Oke, kita langsung pasang aja di remote-nya. Ya, seperti ini ya guys. Ya, juga sudah terpasang. Coba kita nyalakan remote control-nya atau transmitternya. Oke, coba kita langsung rekam aja ya. Ya, sudah merekam. Langsung aja kita auto take off nih. Oke guys, drone-nya coba kita nyalakan lagi kembali. Kita terbangin lagi. Pakai speed 2. Oke, drone-nya kencang ya guys. Mantap. Jaraknya jauh, terbangnya tinggi. Mantap. Drone LS RC K7 Pro. Drone toys harga 500 ribuan guys. Mantap. Oke, hasil kameranya kita lihat. Drone-nya kita bisa turunkan kameranya ya. Bisa dilihat, kameranya bisa turun. Kita trim dulu agar stabil. Oke, coba kita mundur. Kita tinggiin drone-nya. Mantap ya guys. Ya, kamera kita coba kita turunin. Nah, berikut hasil kameranya. Mantap. Hasil kameranya guys. Stabil drone-nya. Mantap. Oke, drone LS RC K7 Pro. Drone toys harga 400 ribu. Kita nyalakan obstacle avoidance-nya. Ya, jika kita tabrakan dia nggak bakal bergerak nih, karena posisinya ada di depan kita. Jadi seperti itu ya. Wow, freestyle ya. Mantap. Ini jika kita tabrakan, kita tekan ke depan, drone-nya tidak mau maju nih guys. Stabil banget, sudah ada obstacle avoidance-nya. Kita tekan ke depan, dia nggak mau nabrak karena ada sensor anti tabraknya.
Oke, coba kita matikan lagi anti sensor tabraknya. Kemudian kameranya kita bisa turunkan. Kita turunkan, naikkan. Mantap ya. Kameranya bisa dilihat. Bisa turun. Mantap. Namun sore ini anginnya sangat kencang banget. Tapi nggak apa-apa, kita coba drone-nya. Tinggi ya jaraknya. Mantap. Coba kita freestyle ke kanan. Bisa ya. Kita freestyle ke kiri. Mantap guys. Coba kita freestyle ke depan. Bisa ya. Coba kita freestyle ke belakang. Mantap. Angin lagi kencang ini guys. Kita matikan. Oke. Drone stabil banget ya guys. Mantap. Kencang, besar, stabil, kamera juga bagus. Ya. Coba apa lagi? Ininya. Oke, mantap. Kameranya bisa diturun naikkan. Coba kita naikkan kameranya. Mantap. Oke, teman-teman, thank you sudah menonton. Jangan lupa like, comment and subscribe on Bondo Channel ya, guys. Drone LSRC K7 Pro, drone harga dan stabil, sudah ada obstacle avoidance dan optical flow-nya nih. Mantap. Oke. Langsung aja kita landing ya, guys. Mantap. Drone toys harga 500 ribuan nih, guys. Dan oke, langsung kita landing. Mantap, drone toys LSRC K7 Pro. Mantap.